guys, kembali lagi di acara Let's Eat bareng gua Bexran dan Tifa, kameramen gua. Sekarang nih guys, kita lagi ada di Misiga. Itu sih yang bisa gua baca ya guys ya. Ya, nah Misiga ini bukan katanya, ini tuh Korean food yang bukan barbeque gitu ya guys. Ini tuh Korean food yang bener-bener Korea banget dah pokoknya. Pokoknya kalau kalian udah nggak sabar penasaran mau lihat, nanti kita masuk. Nah lokasinya itu tuh ada di Moy, tapi nggak dalam Moynya. Itu ada di ruko-ruko dan itu posisinya tuh ada di antara lobby 1 dan lobby 8, di antara tengah-tengahnya. Tapi bukan di Moynya, di Mallnya, ada di ruko depannya. Oke, kita langsung masuk aja kalau kalian udah penasaran. Let's go. Nah ini semua yang udah pesen tadi, sorry nggak sleep guys, jadi gue udah pesen banyak banget di sini. Ini yang pertama ini ada bulgogi. Ini ada ayam goreng pakai saus. Oke, kita cobain aja lah tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Gue pengen nyoba dulu ya, sama barengan aja. Maaf ya guys ya, tindakan berbahaya dan dilakukan depan umum, apalagi yang orang yang gak kenal. Masih kita coba. Ini ngomongin dulu. Selamat makan. Selamat makan guys. Asik aja. Gimana dulu? Nanti guys. Nah ini. Ini ayam dulu ya. Nah ini udah gak tulang ya. Aman ya. Enggak ada sih, gua belum gigit juga. Gua udah gigit enggak tulang. Ini tuh goreng. Enggak tahu bumbunya bumbu apa. Rusak nih. Pokoknya ini ayam nih. Kayak kelihatan enggak, bumbunya ini agak manis-manis pedas gitu. Enggak juga sih. Soto ibet gue. Gua enggak tahu sebenarnya ini bumbunya namanya apa. Pokoknya enak. Gua sih lihat menu deh abis itu. Nanti pokoknya di terakhir kita bakal kasih tahu menu yang mana itu kita makan menunya. Ini apa? Yang pasti gue tahu ini bulgogi sapi halal. Langsung coba lagi. Nah, ini ayam goreng. Boleh. Jadi kita nggak sendirian guys. Kita jadi tamu. Kenapa gini ya? Udah malam, biasa. Kaper. Iya, karena itu mendadak dulu ya. Ini mendadak banget. Ya, literally itu banget. Kita mendadak rencananya dari kemarin. Mendadaknya dari kemarin. Ini enak loh. Enak. Habisin kah? Habisin kah? Bagi-bagi kah? Gak usah. Kasih dulu, ambil.
Ini kalau kalian ingat di video kita yang Keibun tahun lalu, baru mulai. Di Keibun kita ada tamu kan guys namanya Marcel. Dia juga ada ini. Cuman bang daripada dia ngomong, udah makan aja, oke? Kita kerat. Kita ngundang banyak orang di sini guys. Seperti biasa. Ini acara kita guys. Iya. Cobain lagi ya? Pendek deh. Itu apa? Cobain dong deh situ bulgoginya. Nah ambil gimana ya? Bulgoginya? Tapi udah bekas makan ini. Wah. Kayaknya emang gitu. Enggak, ini aja. Kita pakai ini. Ini kan. Jadi kita mengurangi penyebaran covid jadi kita pakai sendok satu-satu. Susah. Ini udah satu makan satu. Susah. Ini udah ini sendok di sini aja. Oh, iya satu. Satu makan satu. Ya satu orang satu. Hah? Ya. Tapi kalian dengar kan guys? Ini begini. Nah ini gua. Sisanya mereka yang ini, oke? Okay? Ini kacau banget. Emang kita di sini kurang prepare ya guys, kalau bisa dilihat ya. Kita terkacau gitu. Apa-apa? Apa lah ya? Tujuan kita sekarang makan guys. Gak mau syuting sebenernya. Makan aja. Yang penting ini dia bulgoginya, cobain. Cobain dong, ambil biar bareng. Ambil buruan biar bareng, ayo cepetan. Enggak, enak banget. Gak barang deh. Oh iya, oh iya, ulang-ulang. Jadi tadi gue belum makan, coba. Ada tulangnya ya? Tulangnya ya? Coba yang biar-barang kita. Gue belum tahu rasanya soalnya. Gue belum tahu kalau ini enak banget. Lo coba satu dulu ya. Nih guys. Selamat makan. Selamat makan guys. Rasanya ini kayak daging ya. Itu kayak sapi gitu guys. Daging sapi. Daging sapi. Daging sapi ini kayaknya lebih ke daging. Sapi. Iya sih baru tahu kayaknya sih daging sapi kayak daging. Pokoknya ini udah tuh gak banyak gerak. Guys sekarang sih rame. Itu makhluk astral. Kita cari ini. Oh ya. Yang benar guys. Hamzah juga. Jadi makannya bahasa Mandarin. Kan ini orang Korea. 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 Mana dari Mandarin? Enak kalau enak kita nggak ini sih ada apa sih gerangan ada apa sih kawan apa sih apa sih nah pokoknya gitu aja baca koreanya silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena gak gratis, itu gratis. Tidak ada edit gitu. Iya, maaf ya. Tis. Zoom ya, edit ya. Edit ya. Tis. Gak mau edit dikduk gitu. Ayo boleh, kita ini dulu. Kata-kata. Gak bisa sih. Kata-kata pot sih ya, itu sedang ya. Gak boleh. Apa? Ayo, apa? Udah lu kuatin. Bini jangan lupa ntar. Udah dirak induk. Ayo siap, kuat. Dia tak tahu aja cuma saya. Anda tuh masuk ke sana. Pelan-pelan dan narikkan saya ke atas. Tadi ini dia kaget tuh. Kalau udah biru matanya. Ada. Hei, saya lagi syuting. Maaf. Kenapa pengen duit? Ini minta.
badan tapi nggak bisa ngomong guys karena masih ngemut-ngemutnya. Kita coba yang lain lagi abis ini. Gue mau bikin dulu ya. Sampai dulu ya guys ya. Bye. Kayak ikan gabus deh. Pokoknya ini ikan, namanya apa? Kodari.
Kalau dari gue, ini enak. Siapa? Coba ini, nggak pedes kok. Nggak pedes. Ini bumbunya emang kayak gitu. Masih gue pedes ya. Baru gue sambal. Gue gak tau mentok asal. Gue kayak makan kepala deh. Pedes ya sini. Itu jangan. Enggak. Ini lewe udah kayak itu. Jadi lelenya ini bener-bener testi banget guys. Tapi jujur enak sih ini. Kalau pedes ya enggak udah sah buat lu enggak. Oke, pokoknya kita mau habisin aja sekarang. Kalau ada makan lagi ntar tinggal tempat-tempat ini lele enak guys kan udah us. Oh iya, oh iya, bang lagi ya. Dua, tiga. Korean food yang bukan barbeque-barbeque gitu patut banget cobain Misiga. Tempatnya di Moy. Yang gue datengin ini di Moy, kita datengin ya. Ada di Moy di antara lobi 1 dan lobi 8. Ya. Tempatnya dia tuh di Ruko bukan di Moy-nya. Bukan di dalamnya maksudnya. Nah, itu aja kayaknya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe. Like. Komen dan terakhir share. Yap, betul banget. Jangan lupa di share. Pokoknya itu aja. Terima kasih sudah nonton. Tetap stay tune. Tetap stay tune di video-video selanjutnya di Happy Day Let's Eat. Udah itu aja. Nanti kita mau pulang. See you guys.
happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.